abang. Iya betul sekali. Kalau boleh tahu buat apa? Ini luar biasa itu. Balang yang lima edition. Boleh gedean. Boleh. Ya, kencengan, kencengan keluar. Lebih besar bang. Iya pokoknya Bang Atta Lilintar pilih kartunya sama saya. Kebetulan namanya kita sama. Kalau boleh tahu keperluannya untuk apa bang? Karpetnya? Ini untuk di rumah, untuk ulang tahun, untuk anak-anak, untuk istrinya yang mau jadikan keluarga kecil, keluarga bahagia. Bang, awalnya gimana sih bisa sampai beli karpet di tempat sini? Gimana ya? Dia datang sendiri, alhamdulillah. Mau datangin, alhamdulillah. Nggak tahu datangin. Pokoknya ada yang mungkin referensi kali, karena banyak tamu-tamu yang datang tempat saya mungkin dari situ kali. Kalau boleh tahu berapa belinya bang? Ada berapa? Berapa karpet? 5 piece, atau 5 piece gitu. Harganya? Untuk harganya bang? Harganya, pokoknya itu kan barang limited edition. Lumayan lah. Dia bilang gak buat nikahan gitu atau gimana? Kenapa? Dia bilang buat nikahan atau gimana? Ya buat untuk ke rumah baru. Oh, ke rumah baru. Sebelumnya memang sudah kenal sama Atta Lilintar sendiri apa? Sudah kenal sama dia. Bang, ini kan kemarin ada kabar bahwa abang mau mensupport pernikahan Atta. Mungkin gimana? Ya, lihat nanti di Instagram saya aja kalau ada kabar kayak gini, saya langsung di posting. Rencananya mau support dalam bentuk apa sih? Ya, sponsor. Sponsor, apa sih? Lihat aja nanti di Instagram saya ya. Kisaran harga karpetnya berapa? Harga kemarin juga matang kan? Waduh, karpet kan barang seni ya, jadi nggak bisa pastiin harganya ratusan juta lah pokoknya. Tapi ada yang 2 juta juga, 3 juta juga ada. Yang dibeli sama Atta? Jenis apa? Mahal mas, 1 miliar juga ada. Tergantung kualitasnya sih. Nah yang dibeli sama Atta bang? Iya salah satulah. Salah satu di lemari kata ada yang 1M. Yang harga 1M lebih bang? Lagi, malah. Lebih malah lebih, lebih bang. Namanya juga Atta Lilintar kan youtuber terkenal. Ya dikasih diskon atau gimana itu? Ya harga di tempat saya gak ada diskon, langsung harga terbaik dan harga jujur. Oke. Bang coraknya sendiri bang? Apa? Corak dari warna, karpetnya sendiri ha? Warna lebih corak. Dominan apa bang? Ya nanti lihat di YouTube channel Atta Lilintar. Mungkin dalam waktu cepat tayangnya itu. Udah dikirim atau gimana nih? Udah dikirim? Belum, nanti sore mau kirim. Kapan? Nanti sore. Mau kirim barangnya. Bang, awal bilang mau mensupport pernikahan Atta, mungkin respon Atta sendiri gimana? Dia langsung senang, langsung dibilang amin, amin gitu. Tapi dapat info juga gak sih kapan Atta? Ya, dia sih maunya cepat-cepat tahun ini pokoknya harus nikah dia gitu. Tapi ngeliat pasangan Atta sama Aurel sendiri luar biasa, salut sama mereka masih muda, umurnya 26, 23 atau berapa. Pokoknya udah sukses, udah mantap lah pokoknya itu. Abang, karpet yang abang jual itu apa sih bedanya dengan karpet-karpet yang lain bang? Mungkin? Saya sebagian punya barang limited edition yang gak punya siapa-siapa. Yang kedua itu apa, saya sukses karena harga saya jujur, terbaik. Aku gak jamin kualitasnya, aku jamin harganya, pokoknya terbaik banget. Karena aku kan gak jual cuma mahal aja, jual yang 2 juta juga ada, 3 juta juga ada. Semua karpet itu berasal dari mana bang? Dari 7 negara sih. Salah satunya sebutin bang, salah satu. Pakistan, Iran, Pakistan kampung saya ya. Pakistan, Iran, Turki, Afghanistan, Afghanistan banyak sih. Bang yang limited edition dengan harga berapa kisaran? Waduh itu nggak bisa dipastikan sih karena beda-beda kan ratusan pilihan. Jadi ada yang. Yang dipilih sama Atanya sendiri bang? Itu nggak bisa fixin harga karena sih masih dia masih mau nego dulu. Dia juga lagi bingung katanya waduh mahal banget gitu. Jadi nggak bisa dipastikan. Sekelas Atta masih bilang mahal ya bang? Iya, karena itu waduh kan miliaran, jadi harus dimikirkan dulu kan nanti banyak ke yang lain juga pengeluarannya. Oke, makasih bang.